Halo guys, hari ini temanin aku berpetualang mencari temiluk. Hari ini aku ngebolangnya gak sendirian. Aku ditemanin dua bolang yang sangat memberani. Karena di sungai ini banyak predatornya alias buaya. Gimana menurutmu, apakah kalian berani untuk terjun ke sungai ini? Kita udah tiba di tempat cari temiluknya. Dan karena air sedang pasang, jadi kayu temiluknya itu berada di dasar sungai. Dan harus diselam dulu guys, sambil dipotong menggunakan gergaji di dasar sungai loh. Perjuangan banget kan nyarinya. Dan hasil yang kita dapatkan hari ini lumayan banyak. Dan beginilah cara mengeluarkan temiluknya dari dalam kayu. Dan asli temiluknya kali ini gedong-gedong alias besar-besar. Dan ini dia temiluknya, ini bisa langsung dimakan loh guys. Kalau masih segar gini rasanya ada manis-manisnya. Oh ya, karena hari ini petualangan kita bukan hanya mencari temiluk, selanjutnya kita mau cari ikan uwak dan bertemu buaya. Apakah kalian tahu ikan uwak? Nah, ikan uwak itu adalah ikan yang di dalam lumpur yang mirip naga loh guys. Dan kalian tidak akan pernah menemukannya di pasaran. Dan untuk video mencari uwaknya kita lanjut di part berikutnya ya. Dan kali ini aku mau fokus ke temiluk, kita makan mentah lagi guys. Kalau ditanya bosan makan temiluk, aku gak pernah bosan. Dan juga kenapa gak dimasak, karena aku lebih suka yang mentah guys, rasanya lebih segar. Dan kali ini aku mau review, ini tuh temiluknya dan ini adalah induknya guys, ngeri-ngeri ya. Dan buat pertanyaan kenapa makan temiluk gak dikunyah, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya.